warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakalan numis sawi sama telur sama daging sapi ya guys ya. Olahan ala Tini Arjem. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya guys ya. Nah, ini sawinya ya, sawi pahit ya guys ya, udah aku cuci, sudah aku rendam sama garam ya tadi ya. Kalau nyuci sayur itu harus direndam sama garam dulu guys. Nah, ini aku potong-potong segini ya, sawi pahit. Sawinya pahit ini guys. Nah, ini bahan-bahannya ya, sudah aku iris semua. Bawang 4 siung aku iris serong-serong ya, tipis. Tipis iris serong. Brambang 5 siung diiris tipis-tipis. Terus sama cabai secukupnya ya, sesuka selera Anda. Diiris serong. Cabai rawit ya. Nah, ini daging sapinya guys. Daging sapi. Nah, ini aku kasih sedikit ya. Berapa lembar ya, aku potong-potong. Tadi ini panjang guys. Nah, ada lemaknya. Daging sapi yang ada lemaknya. Kalau di Hongkong namanya Fei Ngawa. Nah, ini aku iris kecil-kecil ya. Enggak kepanjangan. Nah, sama telur. Nanti ini telurnya didadar dulu ya, guys ya. Dikocok terus didadar dulu. Pakai telur 2, guys. Nah, saus tiram 1 sendok. Kecap manis 1 sendok. Kecap asin 1 sendok. Nah, ini Royco. Royco ya. Rasa ayam. Setengah sendok sama garam setengah sendok, guys. Sekarang panasin teflonnya dulu ya. Dikasih minyak goreng secukupnya. Goreng telurnya dulu ya. Dadar telurnya dulu. Ditunggu minyaknya panas dulu ya guys ya. Minyaknya udah panas. Tuangkan telur yang udah dikocok ya, didadar ya.
diacurin ya. Ya jangan acur-acur. Yang penting diiris. Diiriskan dulu ya.